Halo Dulur, selamat siang. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan pengecekan telur pada indukan kenari yang sekarang itu sudah 7 hari masa pengeraman. Dan di sini indukan ini alhamdulillah kemarin itu track pertama atau pas perdana bertelur itu dari 3 telur alhamdulillah menetas semua dan lolos seleksi alam cuma 2 ekor. Dan sekarang ini track kedua alhamdulillah sudah bertelur 3 butir. Nah, telur pertama itu keluar tanggal 6 November. Sedangkan telur kedua selisih 1 hari tanggal 7 November dan telur terakhir, telur ketiga itu juga selisih 1 hari tanggal 8 dan terhitung mulai dari tanggal 6 sampai hari ini tanggal 13 sudah 7 hari. Nah, saya ingin memastikan apakah telurnya itu isi atau tidak, dikarenakan ini pejantan yang kedua untuk mengawini ini ganti pejantan lur. Mudah-mudahan bisa isi lagi lur. Saatnya untuk saya cek dulu. Nah, sebentar saya akan mengusir induknya dulu. Nah, saya dulu tak cek dulu. Nah. Bismillah, mudah-mudahan telurnya isi semua. Nah, di sini saya ngeceknya selalu menggunakan flash HP. Bismillah. Hati-hati untuk pengecekannya. Nah, telur pertama isi lur, alhamdulillah. Kita kembalikan lagi ke sarangnya. Telur ke dua bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah telur kedua juga isi lur. Kembalikan lagi ke sarangnya, tinggal telur terakhir. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah 3 telur yang dirami selama 7 hari alhamdulillah sudah terpantau, sudah ada seratnya. Dan ini menandakan bahwa telurnya ini semuanya isi alhamdulillah. Demikian untuk pengecekan telur kenari setelah dirami 7 hari. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat siang.